Nah, ini buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keadaan pondok untuk jaga durian. Nah, coba lihat yang kita jaga duriannya. Ada sekitar 30 rapun. Cuman yang berbuah enggak terlalu banyak. Nah, ini rapunannya. Ini usianya 30 tahun lebih. Nah, itu buah-buahnya ada di atas. Coba lihat. Nah, buah-buahnya. Nah, ini buat mengusir tupai. Nah, tuan tariknya sana. Tuan tariknya ada di pondok. Tuan tariknya ada di pondok. Nah, ini terbuat dari bambu. Iya. Dibelah dua, di belah sini. Nah, ini menimbulkan suara. Jadi tupai-tupainya itu akan lari nanti. Ini ada juga pohonnya di samping, cuma nggak terlalu banyak. Kita lihat di sana lagi ya. Lihat di sana lagi. Nah, ini pohon duriannya. Ini pohon durian-durian semua. Nah, ini agak lebat buahnya juga. Coba lihat duriannya. Wah, mantap. Nah, ini mantap. Nah, di belakang sana itu banyak juga, cuman banyak tidak ada buahnya. Penembak jitu ini, insya Allah. Tak buat di YouTube. Nah, terlihat sana lagi ya. Ada beberapa pohon lagi. Nah, ini kebun rambutan. Rambutan cangkokan. Ini kandang kandang domba. Jadi kita kandang keliling. Di sana situ ada tempat kandangnya. Nah, di belakang itu muat sekitar 30 domba. Nah, ini durian juga, cuman duriannya nggak berbuah. Berapa tahun ini nggak ada buahnya duriannya. Nah, ini buahnya yang top ini. Ini seperti durian Bangkok, sama umurnya sekitar 30 tahunan. Wah, buahnya sampai di atas. Ini nggak terlalu kelihatan sih silau, karena matahari sudah di bawah sana. Soalnya enak ini kebunnya di belakang rumah. Nah, ini kelihatan kan? Jelas nggak? Nah, buah-buahnya. Nah, di atas. Wah, mantap ini. Ini kendalanya tupai sama warik atau irangan. Jadi harus kita usir dari sini, kita bikin pondok di sini supaya irangannya tidak berani. Nih, ini pondoknya. Setiap tahun kita bikin pondok karena ini durian tahunan. Ini saya punya paman. Nah, di bawahnya ada bibit sawit mau ditanam. Nah, ini pemburu tupai. Silakan aja hubungi daerah Pantai Rindu kalau ada tupai, siap beliau melayani tupai semuanya ini. Nah, durian aja. Ada tiwadak di sini. Ada apa ini ya, rambai atau anu ini, langsat. Nah, di sini kebun-kebun. Nah, itu kandangnya. Supaya dia keliaran kesana-kesana, kita kandang supaya enggak kebun orang. Nah, ini rumah-rumah kan di sini. Taruh bibit kemarin di sini karena di lahan di rumah enggak cukup. Kita taruh di sini. Nah, duriannya. Wow, mantap. Wah, senjatanya. Senjata gas.
Jadi setiap pagi sore kita di sini santai. Jadi bosan di kebun sawit, santai kita di kebun durian. Iya. Enak sih. Airnya sampai ke pondok kita bikinkan. Ini yang duriannya gugur masih muda. Lihat kondisi pondoknya. Nah. Mau apa? Mau kopi kah? Nendak. Abinya pajak. Coba kita tarik lagi ya. Tinggalkan memburu. Ah, tarik. KTP mau bunyi nggak ya? Apa nggak tariknya? Hah? Garing. Nah, ini orang handal yang tariknya. Oh, kayak itu ah, ditarik. Anda kira duman nyaring lagi. Nah. Wow, mantap. Gua kada ada kondisi mau arah kita. Duh, kada ada. Pantai Linuh jada. Ini mungkin sekitar enggak nyampe 1 bulan udah guguran. Oh my god. Jadi kalau mau duren bisa hubungin sini. Harga dari 20.000 sampai 100.000. Itu lebih 100.000 itu karena buahnya itu besar-besar. Jangan lupa hubungi kalau mau duren 085248543207 itu bosnya. Nah, kalau mau duren harga 20.000 sampai 100.000. Ya. Jadi kalau nyeburuk bisa kembali uang. Baca. Ya enggak ya? Kembali uang. Ya, sebulan lagi tempat Desa Pantai Linuh, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, berdekatan Masjid Sabilur Rahmah, Majelis Taklim Fathur Rahman. Ya. Jangan lupa kalau pengen durian. Sebelum kehabisan duriannya nanti sebulan. Panas. Penyem. Ya. Insyaallah sudah guguran duriannya. Yang penting kita rezeki halal, enggak menjatuh durian orang ya. Durian sendiri kita rawat. Ini peninggalan arwah bapak ini, nanam dia buat anak-anaknya. Ada tungku buat apa nih? Buat jerang air, buat ngopi, nah, gelas-gelasnya. Enak ini pondoknya. Ya, demikian videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap.